Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatan li rasulillah amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita masih tetap bisa bertatap muka walaupun secara online di dalam pembelajaran kita, yakni pembelajaran fikih. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari nantinya semua akan bersama dengan ridha Allah dan senantiasa bersama syafaat beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadinya al-Fatihah. Ya kana abudu ya kana istiqamah surah mustaqim surah alladziina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Anak-anak kami, siswa dan siswi kelas 12 agama Man Bondoso yang kami cinta sayangi, sebagaimana maklum bahwasanya saat-saat ini kita tidak bisa mengadakan pembelajaran langsung di sekolah, kita ganti dengan pembelajaran secara daring. Dan kita berharap, memohon kepada Allah, mudah-mudahan wabah berupa COVID-19 yang sedang melanda ini akan segera diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak kami yang kami muliakan, pada pembelajaran kita di semester ganjil ini, sesuai dengan keputusan Menteri Agama nomor 183 tahun 2019 tentang kurikulum PAI dan Bahasa Arab pada madrasah, ada beberapa materi yang mungkin dulu di kelas 11 pernah kalian pelajari. Di kelas 12 ini kita akan mengulangi dan memperdalam kembali beberapa materi yang sudah kami rangkum bersama MGMP Fikih Man Bondowoso. Cakupannya ada materi-materi pokok atau materi-materi esensial yang akan kita sampaikan secara daring, dan juga ada materi-materi pendukung lainnya. Baiklah anak-anak kami yang kami muliakan, kita buka dan kita ikuti bersama materi apa saja yang akan kita pelajari di semester ganjil ini. Pada pelajaran fikih, ya, pada pelajaran fikih semester ganjil kelas 12 agama tahun 2020-2021, materi yang pertama yang akan kita pelajari adalah menganalisis ketentuan perkawinan dalam Islam serta ketentuan perkawinan menurut perundang-undangan dan hikmahnya. Ini materi yang pertama. Dulu di kelas 11 sudah pernah diajarkan ya. Nah, sekarang kita mendalami kembali ya. Kemudian yang kedua adalah menganalisis pendapat fuqaha tentang perkawinan dalam Islam, yang mana di dalamnya nanti ada khutbah, ada nikah, ada wali, ada mahram, dan juga walimatul urush. Kemudian yang ketiga adalah menganalisis ketentuan syariat tentang nusyus dan perceraian serta akibat hukum yang menyertainya. Ini di semester ganjil kita lebih fokus kepada masalah perkawinan ya, dan juga tentang masalah perceraian. Kemudian ada materi esensial yang akan kita perdalami nanti secara daring ya, berkaitan dengan era COVID sekarang ya, new normal yang masih menjadikan kita untuk belajar secara daring. Yang pertama materi esensialnya adalah menganalisis ketentuan perkawinan dalam Islam serta ketentuan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan dan hikmahnya. Kemudian yang kedua, menganalisis tentang syariat, ya, menganalisis ketentuan syariat. Menganalisis ketentuan syariat tentang nusyus dan perceraian serta akibat yang menyertainya. Inilah materi-materi pokok yang akan kita pelajari bersama di semester ganjil ya, pada tahun ajaran 2020-2021. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari nanti semuanya
ini akan bersama dengan ridha Allah Subhanahu wa taala, bersama dengan syafaat Rasulullah, menjadi ilmu yang barokah, manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian untuk sementara tentang materi-materi yang akan kita pelajari di semester ganjil ini. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.